Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Komi Koko Gaming. Nah, apa kabar ya teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jadi di video kali ini kita akan agak berbeda nih teman-teman. Ya, kali ini kita akan unboxing teman-teman. Tada! Kita akan unboxing. Ya, kira-kira kita unboxing apa nih? Ya, ini adalah sesi pertama ya, sesi pertama kita untuk unboxing teman-teman. Nah, kira-kira ini apa ya teman-teman? Oke, tapi sebelum kita lanjut, ya, saya mau ucapin dulu nih, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini ya. Dan juga yang baru banget nih dan channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya ya, terus subscribe channel YouTube ini, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu menerima video terbaru dari channel YouTube ini. Oke? Kalau gitu kita lanjut, kita akan unboxing teman-teman. Ya. Jadi saya tuh pesennya tuh lewat Tokopedia, teman-teman. Lewat Tokopedia. Dan saya yang pasti kita belinya di daerah Jakarta aja teman-teman ya, nggak usah jauh-jauh. Nah, kira apa nih teman-teman ya, nonton sampai selesai ya teman-teman ya. Tuh, Oh, apa aja saya unboxing apa kali ini. Tada, masih ada nggak coba kita cek dulu ya. Oke, udah nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Oke, udah nggak ada apa-apa. Oke, kita singkirkan. Wow. Oke. Nah, kita unboxing-nya pelan-pelan, teman-teman. Ya. Gresak busuk, ya. Karena lumayan, teman-teman. Ini bubble wrap-nya masih bisa kita pakai, teman-teman. Jadi, usahakan kita bisa recycle kembali, teman-teman. Masih bisa kita gunakan kembali, gitu. Oke, karena sayang teman-teman kalau sebenarnya bisa aja sih saya pakai cutter apa gitu, cuman sayang. Jadi kita benar-benar bisa memanfaatkan sebaik mungkin teman-teman. Kira-kira apa nih teman-teman? Penasaran nggak? Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Tadaaa! Wow! Lihat teman-teman. Yeay! Ini adalah Joy-Con ya teman-teman ya. Nintendo Switch Pro Controller. Ya. Ini kenapa saya beli ini? Karena satu, saya itu adanya cuma ini, teman-teman. Bentar ya, teman-teman. Ah, ini adalah Nintendo Switch saya, teman-teman. Ya. Jadi saya itu beli ini dari tahun 2000 bentar, 2000 berapa ya? 2019 atau apa ya, pokoknya sebelum pandemi deh teman-teman. Dan waktu beli itu cuma dapat kayak gini doang teman-teman, terus sama docknya teman-teman ya. Dan dari kemarin sore ini karena green screen teman-teman, ini sebenarnya warnanya biru terus ini warnanya merah gitu. Nah, cuma dapat ini doang teman-teman, Joy-Con gitu loh. Dan menurut saya apa ya, saya kalau lagi main di dock lebih baik pakai ini teman-teman, karena kenapa, saya takut ini kalau saya main cabut gitu terus takutnya nanti akan dol, terus yang kedua itu nanti takutnya drifting teman-teman. Nah, terus juga biasa takutnya nih kalau kita tekan ini, kalau kita lepasin kan dia di sini ada kayak si ini ya teman-teman tuh. Nah, ini waktu itu pernah teman-teman akhirnya rusak. Bukan rusak sih, akhirnya error, terus akhirnya saya mesti ganti komponen di dalamnya teman-teman. Dan juga akhir-akhir ini kayaknya saya main udah mulai agak-agak drifting ini. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli ini teman-teman. Ya, Nintendo Switch Pro Controller teman-teman. Nah, teman-teman kalau beli di Tokopedia atau apa, teman-teman harus lihat ya, karena ini Nintendo Switch Pro Controller itu dia ada dua jenis teman-teman, satu yang official dari Nintendo Switch-nya, satu lagi bukan official Nintendo Switch teman-teman, tapi ori dari pabrik, tapi bukan official dari Nintendo.
orinya, teman-teman, asli dari official Nintendo Switch-nya. Dan harganya ini kalau nggak salah 800-an, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita teman-teman, harus hati-hati nih. Saya nggak mau sampai ngerusak box-nya. Sayang soalnya, teman-teman. Kita... Jadi ini pertama kali saya unboxing ya, teman-teman ya. Oh, deketan sih pas lagi mau beli gitu. Ini yang pasti Joy-Con-nya emang saya dari dulu pengen beli. Cuma harganya itu waktu itu masih mahal sekali, teman-teman. Oke, kita dapat apa aja? Oke, kita dapat apa aja? Teman-teman. Oke, ini customer service information-nya, teman-teman. Kita dapat. Terus kita dapat. Oke, kita mungkin dapat ini apa kayak casannya, teman-teman. Ini nanti kita saya buka. Nah, kalau ini USB-nya ini, USB Type-nya ini nanti akan saya colok ke dock-nya, terus ini akan saya colok ke controller-nya, teman-teman. Ya, ini. Wah, ini nih intinya, teman-teman. Wow, oke. Tuh, teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering lihat kali ya kalau dari YouTuber-YouTuber lain. Tapi ini menurut saya pengalaman saya pertama kali saya unboxing beginian nih, teman-teman. Unboxing apa? Controller Ori-nya, teman-teman. Originalnya. Nah, kalau ini nanti yang Type-C-nya ini nanti kita colok ke sini, teman-teman. Ya. Di bagian sini nih, teman-teman. Bagian sininya ya ada colokannya, nanti kita akan colok sini gitu. Wow, berat nih teman-teman, berat banget. Seneng sih teman-teman akhirnya bisa beli ini setelah sekian hampir 3 tahun 3 tahun 4 tahun teman-teman akhirnya sampai. Seneng. Oke, teman-teman. Saya mau ngelotok sih teman-teman mau buka ini, cuman sayang ya kayaknya ya. Oke, jangan dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk controllernya teman-teman, controllernya ya. Dan saya juga beli game teman-teman, game Mario, Mario plus Rabbids Spark of Hope. Ini yang baru nih teman-teman. Saya beli yang Cosmic Edition ya, Cosmic Edition. Ini sekitar kalau nggak salah keluarnya itu ya tahun ini sih, antara September atau Oktober teman-teman. Oke, akan saya coba unboxing ya teman-teman. Kita saya rapiin dulu ini. Saya benar-benar ini sih benar-benar excited banget teman-teman pas lagi beli ini. Seneng banget akhirnya bisa beli juga tuh. Oke, wow. Oke, kita buka teman-teman. Oke, ini bagian luarnya nih teman-teman, lucu ya tuh. Mario dan ada rabbitnya nih teman-teman, sini ya kalau nggak salah. Iya nih rabbit nih, di sini di bawah-bawahnya, terus belakangnya seperti ini teman-teman. Saya belinya yang USA teman-teman, kalau nggak salah ya, saya belinya yang USA. Terus juga di bagian belakangnya, di bagian dalamnya seperti ini dong teman-teman. Sayangnya polos ya, mestinya sih kalau bisa sih yang berwarna juga gitu. Tuh teman-teman, cartridge-nya. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman unboxing saya yang pertama ya, teman-teman. Saya beli ini Joy-Con. Itu terus juga sama ini, teman-teman, saya beli game. Itu. Nah, game-game ini adalah game pertama saya untuk tahun ini saya beli, teman-teman. Biasanya kalau game-game yang lain itu saya biasa belinya kalau nggak digital atau nggak mungkin beli yang fisik. Oke, okay. Berarti kita
kali ini kita unboxing ini teman-teman. Lu saya tak jatuh bahasanya. Unboxing ini dan ini teman-teman. Wow. Oke. Oke, teman-teman. Kita sudahi dulu sesi unboxing untuk yang pertama kali ini teman-teman. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang menyukai boleh teman-teman di like. Itu juga bantu juga nih teman-teman apa di share ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu sesi unboxing kali ini dan kita ketemu. Dan terima kasih sudah menonton sampai di sini dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman, play original, start fantasy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao. Oke, teman-teman. Maaf, saya lupa. Ternyata pas lagi saya ngetek di sininya nih, di unboxingnya itu, ternyata kita dapat stikernya teman-teman, stiker dari Mario, dari ini teman-teman, game ini Mario and Rabbit teman-teman. Wow, bagus ya, lumayan ya menurut saya, bagus sih, gitu loh. Ya ini bentuknya stiker ya teman-teman ya, lucu tuh teman-teman. Saya pas lagi saya beli ini, saya belinya tuh di ini teman-teman, di Liberty Game ya teman-teman, di Tokopedia. Thank you Liberty Game, mantap, barang-barang yang bagus. Itu juga untuk Tokopedia. Oke, okay, bye.